malam juga, Mas. Mbak, dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Murni. Mbak Murni, untuk sementara ini penjualan sembako ini gimana untuk masyarakat? Apakah tamu-tamu rame atau anu, Mbak? Ya, alhamdulillah rame, Mas. Rame. Iya. Dari mulai buka ya. Dari jam berapa biasanya bukanya? Jam 3. Sampai jam 12 malam ya. Nah, apa saja sih yang dijual ini, Pak? Sembakonya ini. Biasanya tamu-tamu itu apa saja sih, Pak, yang sering dibeli itu? Yang biasa. Kopi. Untuk sementara harganya itu gimana, Mbak? Relatif apa sementara ini? Sekarang, Mas, kan semua naik. Naik, iya. Ini juga udah naikin. Oh gitu, karena kulaknya naik. Oh iya. Naik kan? Ini jual nasi juga. Oh iya. Oh iya. Asalnya pun dari mana sih, Mbak? Lombok. Oh, Lombok. Oh iya, Lombok Tengah apa Jawa? Jawa Timur. Oh iya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Oke, bagi masyarakat yang lewat di jalan Bung Tomo ya, silakan menikmatin camilan atau kopi-kopi di Mbak Murni ini asal Lombok ya. Jalan ya. Jalan Bidada juga bisa, guys. Ya, nah ini suasananya, guys. Ini banyak sekali yang di apa itu? Dijual, guys. Ya, ini macam-macam dari minuman, kopi dan juga camilan-camilan dari minuman apa ini? Anu apa? Temulawak dan ringannya, guys. Ini banyak sekali ini. Oh ya, Oh ya, Nah ini suasananya, ya guys, ini suasananya, guys, ramai sekali ini ya, masyarakat lalu lalang ini di Jalan Bidade atau Jalan Bung Tomo ini juga, Mbak, menurut saya ini, oke, sampai jumpa lagi dari reporter Bayangkara dari Pulau Dewata, oke.